genje. Dan ini adalah posisi Pak Ulok ya. Lagi bersemedi. Ketika tadi berlangsung Suzukamti Day, ternyata dia itu crossing. Crossing itu krosong ising alias kebelet ee. Habis dari Kendari ya. Eh, sini kau. Jelek, sini jelek. Eh, kenapa yo. Gelap ini? Gelap. Kita dalam ini, kegelapan. Kita ini sudah item. Mana lampu tada ini? Kita nunggu jam 5 itu mau ngapain sudah? Ngopi. Ngopi saja sudah. Selain ngopi saja sudah, kamu tidak pingin dibawa ada semacam jeduk-jeduk? Mau, liquid. Aku punya lagu anak kecil yang itu membodohi anak kecil dulu. Yang mana? Jadi pas pantas kok ada anak kecil ngomong, ayo kita naik kereta gratis kok. Kok bisa? Coba. Kan ada. Naik kereta itu siapa turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Emang keretanya bapakmu pun naik dengan percuma. Cuma. Itu lagu anak kecil yang harus dirubah liriknya ya. Ngapa ya? Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan meluncur ke bandara karena kita harus bergegas ke Surabaya. Nanti malam akan ada Suzukamti Day. Jadi sebelum itu kita mulai dengan sarapan bersama. Enak. Mau. Ayo kumpul keluarga di Suzukamti Day. Ayo kumpul keluarga di Suzukamti Day. Sebelum kita berangkat, malah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga kita selamat sampai tujuan. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Hore! Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Hasanuddin International Airport of Makassar at Maros. Selamat datang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Makassar Tonji. Kelemahan band Jogja itu kalau main di luar pulau, pesawatnya harus transit kayak gini dua kali. Jadi lebih mahal. Kalau band dari Jakarta bisa langsung tuh direct flight langsung ke Kendari. Itu akan lebih murah lah. Kalau kita dari Jogja ke Makassar dulu, baru ke Kendari. Sekarang mau main Surabaya, dari Kendari ke Makassar dulu, baru ke Surabaya. Selamat datang di Bandara Juanda, Surabaya. Tidak ada perbedaan waktu antara Jogja dan Surabaya, karena sudah ada di waktu Indonesia bagian barat. Kita sudah tidak lagi di tempat Kendari, Sulawesi. Kita sudah di Bandara Surabaya. Kita istirahat dulu di Surabaya karena nanti malam akan Suzukamti Day. Halo. Halo. Hari ini kita mainnya agak jauh dari tempat penginapan. Nginepnya di Jemur Sari. Manggungnya di lapangan apa sih? Brimob ya? Lapangan Kodim. Kodim. Lapangan Kodim. Jadi manggungnya jam 9 tapi kita harus berangkat jam 7. Karena takutnya nanti macet segala macam. Untuk antisipasi kejadian atau kemungkinan terburuk, lebih amannya kita berangkat atau siap jam 7. Suzukamti! No! Please welcome! Ada Suzukamti!
sangat penuh sekali dan panas teman-teman. Jadi kalau ada yang gak kuat tolong diangkat untuk naik ke atas ya. Naik ke atas barikade. Harus di dalam sini soalnya harus ditreatment jangan sampai lenjak-lenjak jatuh. Untuk masalah keamanan dan kesehatan, kita siapkan ada tim medis. Kemudian juga ada dari Dinas Pemadam Kebakaran. Semuanya kita saling bersinergi. Tentunya dibantu pihak keamanan dari TNI, dari Polri, dan seluruh pihak yang terkait sudah membantu kita semuanya. Kita mengucapkan terima kasih untuk Bu Risma spesial. Ya, mungkin kalau kota-kota lain langsung di blacklist gitu, mungkin udah nggak diizinkan lagi karena sudah terlalu ramai. Tapi di sini Endang Sukamti masih diberikan izin untuk main di Surabaya. Saya ucapkan terima kasih. Bahkan dikasih solusi. Solusinya transport adalah dari Pemda menyediakan transport. Itu menyediakan berapa truk kuat tadi? Banyak tadi saya lagi makan war. Ada sekitar 20 truk lebih untuk menghantarkan Kamtis yang dari venue menuju ke perbatasan ya. Gitu. Supaya tertib semua. Sabar, terus menanti, menanti terus, tak sabar lagi. Aku tak bisa terus begini, tak bisa terus, tak sabar lagi. Mas, zaman saya golek duit ki angel. Pentingnya halal. Terus. Halal. Nah, sekiri.